kali ini kenyang. Inilah di sana langit. Tuh, tak apa semangat guna berikan perlawanan yang serius. Tapi sana langit. Aku langsung. Rupa-rupanya dibentukkan untuk tim dari video Sana Wanda. Oh, dia 8 jam. Arahkan pada Intan kali ini. Dia 8 gerak itu masih dibaca dengan baik oleh Kori. Kali 8 spike masih ada Rosa di sana. Cepet! Nomor 22 8 spike Bella. Pemainnya sengaja dibodong dari kota Pasir Probolinggo. Kali ini 8 spike masih menghilang luar rupa-rupanya. 1-0 bagi tim Vido. Sama berumur 1 Firda akan 8 shot. Lepas sudah Firda cukup bagus. Ada Rosa Sali Biru dikejar oleh Wangin. Kali ini Bella. Masih ada Wanda sampai di 7. Dari ini masih ada Wangin bisa dikejar. Kali ini Bella kembali. Ada Wanda. Kali ini iya cepat. Dari Fia cukup lesat tajam dan yang tak mampu dipeduh oleh Bella. Pemainnya sengaja diimpor dari kota Pasir Probolinggo untuk tim Voltek. 2-0 Bani Firda akan langsung di sudut sentral. Lepas juga kali ini dengan bagusnya ada Rosa dikejar oleh Bella. Kali ini Wangin untuk melakukan penyelamatan saja. Ada Wanda. Kali ini Fia. Kali ini kali ini rupanya spek tajam yang dilakukan oleh Fia nomor 7 dari tim Vido. 1-2 masih Bella pemain impor dari Probolinggo. Lepas sudah ada Wanda. Kali ini Fia kembali canggung saja bola. Kali ini spek yang dilakukan oleh Fia dan terganjal di tengah ranjau. 2 sama kedudukan. Bella di sana. Tim maskulin pudar, lakukan sebelah sudah, akan ada Firda, tadi sampai ke 7, kembali Derry, masih ada Wangin, tim Voltek yang dikuasai bola, ini dia lakukan spike, masih mampu ditahan, dibalas oleh Windy, ada Wangin di sana, kali ini Dias, tadi pun dilakukan oleh Dias, nomor 4, main yang sengaja diboyong dari tenagaan Drum Banyuwangi oleh tim Voltek, 3-2. Sana masih Bella dan langsung pasnya bagus dilakukan oleh Wanda nomor 5 sehingga dia yang gagal kembali Bella pemain yang impor dari kota Probolinggo langsung lalu datang kali ini dan sehingga bola meluncur keluar yang dilakukan oleh Bella 3-4 kali ini dari nomor 9 dari tim Vido akan langsung lepas sudah Rosa sang libero lakukan spike lemah dari kesempatan yang dilakukan oleh Intan pemain yang diboyong dari Banyuwangi pula berduet mau dengan Dias yang datangnya sama-sama dari kota Gandrung Banyuwangi lepas sudah ada Intan kali ini Dias di sana Wangi ada Firda kali ini Wanda cekrek tidak bisa ganti bagus mampu melalui sang toser yaitu Adel. Poin pertama kembali bagi tim Vido di set yang pertama 5-4 dimana tim Vido masih unggul sementara. Lepas sudah ada Wangin berjibaku kali ini sudah ada Dias ada Derin kembali tim Vido kasih bola Kia baikkan dari Kia masih terganjal dan tidak efektif untuk timnya 5-5 sama umum 3 Raisa ada masuk ada Windy kali ini pengalut bola bagi tim Voltek sayangnya tidak bisa diselamatkan oleh Wangi 6-5 bola kali ini dikuasai oleh Kori center yang dimiliki oleh tim Vido akan langsung lepas sudah Kori arahkan pada Bella siapa yang dituju rupanya Dias masih ada Firda Bantetek Firda kami lakukan Bantetek tidak sampai menyeberang ke tim lawan sehingga bola diambil alih oleh Dias
Orang bijak berkata, usah memandang tinggi di angkasa, karena hasrat di dunia takkan ada habisnya. Tak perlu memandang mengharapkan Ainul Mardiah di atas langit, tapi di sini ada Ainul Mardias yang cantik mempesona untuk menghibur Anda. Kembali Dias. Jika dia Ainul Mardias, juga dari voli yang dimiliki oleh tim Polpek, kali ini kuasai bola. Lepas sudah Ainul Mardias. Cangu saja bola, tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh Kori kali ini untuk tim Sido. 8-6. Kembali dia. Akan lakukan serve. Lepas sudah Derin melambungkan bola dengan bagusnya kali ini. Tidak. Masih bisa dimentahkan saja oleh Dias. Bangkit membala. Dimentahkan saja oleh Dias. Bangkit membala. Cukup efektif rupa-rupanya. Sehingga poin bertambah kembali bagi tim Kotek Timber dengan kedudukan 9-6. Take off diminta oleh Stoho Usul dari tim Kudu. Kita arahkan kembali pandangan kita ke lapangan. Di sana Ainul Mardias masih bertahan di sudut sentral, akan lakukan shot. Lepas sudah kali ini arah ke Derin, dikejar oleh Via. Derin gak ketek, lalu menyamping ke sisi kanan lapangan sehingga bola meluncur keluar dan hanya mendapatkan poin bertambah untuk tim Poltek. 10-6. Ainul Mardias tidak dari poli yang dimiliki oleh Poltek. Bukan Ainul Mardia, tidak dari surga tercantik. 8 spek gagal. Spek yang dilontarkan oleh Adel meskipun lunak, namun memberikan poin yang efektif bagi timnya kali ini. 11-6. Cukup bagus ritme pola serangan yang dibangun oleh anak-anak Poltek. Nah ini usia 8 gerak tipu, tidak masih bisa diselamatkan. Namun bola yang diselamatkan tidak selamat kali ini karena meluncur keluar. 7-11 untuk tim Hido. Inilah sang predator untuk coba. Pemain yang menjadi tumbuhan bagi tim Hido. Siar pas sudah ada dia di sana. Ada masuk dia di sana. Masuk kali ini sepekan dari Intan dari Banyuwangi. Masih Intan menuju. Akan lakukan sob. Tapi gagal duanya. Sebelah belakang tidak seberang pada tim lawan. Dan hanya mendapatkan poin saja bagi tim Cido. 8-12. Masih Windy. Lepas sudah Windy. Ada Intan di sana. Tadi dia dapat spek. Masih tim Poltek kuasai bola. Bela kembali. Tim Poltek kuasai bola. Bela kembali. Tidak bisa diselamatkan. Sepekan yang dilakukan oleh Intan. 13-18. Senol ke 8 Adel. Akan serve. Lepas sudah ada Firda kali ini. Derin. Masih ada Intan. Kali ini one attack. Bela akan 8 spek. Kali ini one attack. Bela akan 8 spek. Tumbak kali ini penguasaan bola atau penyelamatan yang dilakukan oleh anak-anak Vido. 14-8. Masih Adel. Akan lakukan sub situ sentral. Ada Wanda. Kali ini dibilang sang adik Windy. Cukup bagus kerjasama yang dilakukan oleh dua bersaudara kembar ini, antara Windy dan juga Wanda. Kali ini Windy akan lakukan sub. Lepas sudah sub. Ada Dias. Kali ini Bella lapan spoil. Masih dikejar kali ini oleh Derin. Kembali Bella. Di sana Wangit. Masih ada Windy. Bella. Di sana Wangit. Masih ada Windy. Kori untuk menyelamatkan bola. Sayangnya bola masih heroik yang dilakukan oleh Kori. Belum menuai hasil yang efektif untuk timnya karena bola masih keluar. 15-9. Masih Wangi. 25 lepas sudah. Ada Wanda. Dan ini Derin. Jadi perebutan. Namun Derin dilakukan pelanggaran atau netting. 16-9. Masih Wangi.
akan dapat shot. Lepas sudah orang ini ada Wanda, pastinya terangga disediakan oleh Wanda. 17-9 poin cukup mengalir dengan derasnya bagi tim Poltek, di mana tim Poltek mendominasi jalannya pertandingan di set yang pertama. Namun anak itu tak patah semangat guna memberikan perlawanan yang serius. Dan tim Poltek sebaikan dari Hingga kali ini berhasil 17-10 bagi tim Sido. Masih sudah nomor 1 akan ada Wurse. Lepas sudah Firda mengamankan arah lagu yang sangat dapat oleh Wangi dan juga Rosa untuk tim Poltek, karena bola meluncur masuk. 11-17 Firda dari tim Sido akan lakukan show. Lepas sudah Firda tidak seberang kali ini. Poin untuk tim Poltek 18-11. Sangat bela pemainnya diimpor dari kota Pasir Probolinggo. Kali ini dianya gagal rupa-rupanya. Poin berarti untuk tim Vido 12-18. Kali ini dari kota mampu mengumpulkan poin demi poin. Sayangnya tidak efektif dan tidak sempurna, dan take out pertarungannya diminta oleh tim dari video. Oh, pertarungannya terjadi dengan pemain masih terjadi dengan pemain di tim video. Dimana dari keluar dari tim video digantikan nomor 3 Histi masuk. Masih bergulir kali ini pertandingan. Histi sentuhan bola pertamanya dikejar oleh Korik, terjadi perebutan di sana. Kali ini Wanda lakukan butter tag. Cagar rupa-rupanya Wanda. Time out diminta akhirnya oleh star besar dari Kuala Belanda. Akan dipasang oleh tim Abuso sesaat lagi setelah pertandingan putri. Jopret Wanda. Masih ada bela passing yang kurang baik atau defense-nya kali ini. 13-21. Kali ini Histi Kokori masuk kami. Setter yang dimiliki oleh tim Kido akan lakukan sub. Lepas sudah kali ini ada Wangi. Tim Poltek Ita masih ada Kori. Kali ini Histi kembali dikejar oleh Kori. Ini dia Dias. Ada Hinda juga yang bagus. Wanda menyelamatkan bola. Kembali Ita. Kali ini Bella. Ada Histi kembali. Tim Kido juga cukup bagus dilakukan oleh Kori. Pemain muda belia yang saat ini berhasil dicetak oleh tim Kido guna untuk melanjutkan generasi emasnya. Inilah Kori. Lepas sudah Kori, ada pada Rosa. Kali ini adalah Michael. Cukup bagus Adel. Dan poin bertambah untuk tim Poltek 22-14. Di sana Dias. Tidak dari volley yang ada di arena pada malam hari ini. Aidul Mardias lakukan bola saja. Ada Intan di sana. Kembali aspek tajam untuk tim Poltek membawa kedudukan kali ini 23-14. Masih Dias, pemainnya sengaja diimpor dari kota Gandrung Banyuwangi guna untuk memperkuat tim Poltek. Ada Firda dan ini Wanda masih bisa selamatkan gerak tipunya. Gerak tipu dilakukan oleh Bella. Kali ini gerak tipu kembali oleh Wanda. Ini dia Wangi selamatkan oleh Histi. Kali ini ada Kori. Wanda untuk menyelamatkan bola. Masih tim Poltek. Intan. Ada Histi. Kejar oleh Fia. Kali ini menyelamatkan bola Wanda. Sayangnya terjadi keraguan pada dirinya sehingga gagal dalam penguasaan bola kali ini. Sehingga mengantarkan tim Poltek 3-2 atau set point. Apakah Aidul Mardias
mampu berikan kemenangan bagi timnya dengan terwujud kali ini, sehingga tim dari Voltek menangkan pertandingan di set yang pertama dengan kedudukan 25-12.